Shalom pemirsa TVN Indonesia semua. Senang rasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertemu lagi dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Sebab itu, dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Ini adalah janji harapan bagi kita, bahwa kita bisa hidup dengan Yesus kalau kita setia menunggu dia dan yakin bahwa dia akan datang untuk menjemput kita. Jadi marilah kita perbaikilah apa yang harus kita perbaiki supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan yang sudah Tuhan sediakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 322 dengan judul Beritahukan Kepada Anak-anakmu. Tetapi sebelumnya saya mengundang kita semua untuk mengambil Alkitab kita, membuka dalam Yoel 1 ayat 3 yang berbunyi, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Sebelum orang tua sendiri berjalan sesuai dengan hukum Tuhan, dengan hati yang tulus, mereka belum bersedia untuk memerintahkan anak-anak mereka untuk berjalan menurut jejak langkah mereka. Satu pembaharuan di dalam hal ini diperlukan. Satu pembaharuan yang niatnya harus mendalam dan meluas. Mereka harus mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa itu adalah suara Tuhan yang ditujukan kepada mereka dan harus ditaati dengan seksama. Dengan sabar, mereka harus memperoleh petunjuk kepada anak-anak mereka. Dengan manis budi dan tidak mengenal, lalu mengajar mereka bagaimana agar dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Baik, sangat menarik ya pelajaran kita kali ini, di mana di dalam ayat intinya mengatakan bahwa kita harus menceritakan kepada anak-anak kita tentang kebaikan Tuhan. Maka anak-anak kita juga akan menceritakan kepada anak-anak mereka bagaimana kebaikan Tuhan. Dan bukan hanya sampai kepada anak-anak mereka, tetapi anak mereka menceritakan kepada angkatan selanjutnya. Ini dalam buku Yoel ini mengajarkan kita bahwa kita harus menceritakan bagaimana Tuhan melindungi kita. Di dalam bacaannya juga dikatakan bahwa sebelum orang tua berjalan dengan hukum Tuhan atau sebelum melakukan hukum Tuhan, mereka belum bisa untuk memerintahkan anak-anak mereka untuk menurut sesuai dengan langkah mereka. Dan ini teguran keras buat kita, di mana saya yang sebagai calon keluarga ataupun yang memiliki keluarga sekarang, kita kembali ditegur ya, dikatakan bahwa kalau kita belum menurut hukum Tuhan, berarti kita belum bersedia untuk memerintahkan anak-anak kita untuk berjalan menurut jejak langkah kita sendiri. Jadi kembali lagi ini memperingatkan kita, berarti kalau kita harus memerintahkan anak kita, berarti kita harus sudah memiliki hubungan dengan hati tulus yang berpaut kepada Tuhan dan kita menurut dengan hukum Tuhan sendiri. Satu pembaharuan di dalam hal ini diperlukan, satu pembaharuan yang niatnya harus mendalam dan meluas. Jadi kalau kita ingin supaya kita menuruti hukum Tuhan atau berjalan sesuai dengan hukum Tuhan, berarti kita harus melakukan satu perubahan, di mana perubahan itu datangnya dari niat kita, bukan karena paksaan atau melihat orang lain, tetapi dari niat kita yang harus mendalam dan meluas. Jadi pada saat kita sudah niat, maka kita harus tekuni niat yang kita sudah terima itu. Sehingga pada saat kita tekuni, maka kita akan memiliki satu iman yang akan bertumbuh lagi, di mana akan meluas. Di mana kalau tinta ditumpahkan di dalam kertas yang berwarna putih, maka dia akan menyebar sampai di mana akhirnya. Begitupun dengan kita. Kalau kita menurut dengan Tuhan, berarti kita harus melakukan satu perubahan, di mana kita akan mendapatkan satu hal meluas dalam iman kita, sehingga kita terus untuk menekuninya. Mereka harus mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa
ini adalah suara Tuhan yang ditujukan kepada mereka dan harus ditaati dengan seksama. Jadi orang tua harus terlebih dahulu menurut kepada hukum Tuhan. Dan pada saat mereka sudah menurut dan mereka melakukan pembaharuan, berarti mereka harus mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa ini adalah suara dari Tuhan yang ditujukan untuk kita taati dengan seksama. Jadi kita diberikan roh untuk bisa kita terima bahwa kita harus menaati hukum Tuhan. Dengan sabar mereka harus memberikan petunjuk kepada anak-anak mereka. Dengan manis budi dan tidak mengenal lelah mengajar mereka bagaimana agar dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi sangat menarik ya, di mana kalau kita melihat di sini bahwa anak-anak akan selalu melakukan hal yang salah, tetapi di sini katakan bahwa harus dengan sabar kita memberikan petunjuk kepada mereka atau kita memberikan contoh kepada mereka untuk mereka bisa menirunya. Dan bukan hanya dengan sabar aja, tapi dengan manis budi dan tidak lelah. Berarti tidak ada yang namanya persungutan. Kalau kita bersungut berarti kita masih merasakan ketidaksabaran dan masih mengalami lelah. Tetapi di sini katakan bahwa kita harus bisa sabar dan juga manis budi dan tidak mengenal lelah untuk mengajar kepada anak-anak kita agar dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita harus didik anak-anak kita dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita supaya mereka juga bisa melakukan hal yang sama, supaya mereka bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena orang yang menurut akan disenangi oleh Tuhan. Sebab itu marilah kita menurut supaya kita bisa mendapatkan kesenangan dari Tuhan. Anak-anak yang dibesarkan dalam rumah tangga seperti ini akan dipersiapkan untuk menghadapi tipu muslihat orang-orang yang tidak percaya. Mereka telah menerima Alkitab sebagai dasar iman mereka. Dan mereka mempunyai dasar yang tidak akan dapat dihanyutkan oleh arus kekafiran yang melanda. Baik, menarik ya, di mana kalau anak-anak itu sudah hidup sesuai dengan apa yang ditunjukkan kepada orang tua mereka, dan di dalam keluarga itu atau di dalam rumah tangga anak-anak itu dibesarkan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, berarti anak-anak itu sudah siap untuk menghadapi tipu muslihat kepada orang-orang yang tidak percaya. Mereka akan bisa menghadapinya karena mereka sudah memiliki dasar yang kuat di dalam rumah tangga, sehingga pada saat orang yang tidak percaya datang menggoda mereka, mereka tidak jatuh. Mereka telah menerima Alkitab sebagai dasar iman. Sangat menarik ya. Jadi pada saat mereka digoda oleh orang-orang yang tidak percaya, maka mereka akan kuat karena mereka sudah memiliki dasar iman yang diterima dari Alkitab, sehingga mereka tidak akan dapat dihanyutkan oleh arus kekafiran yang sedang melanda. Jadi kalau arus kekafiran itu atau sesuatu hal kejahatan itu datang dalam kehidupan mereka, mereka sudah tidak bisa dihanyutkan lagi karena mereka sudah memiliki dasar yang kuat atau fondasi yang kuat, di mana fondasi mereka adalah Alkitab dan Alkitab adalah kebenaran. Maka itu mereka sudah memilikinya sehingga tidak bisa dihanyutkan begitu saja oleh orang-orang yang tidak percaya. Seperti bapak-bapak di zaman dahulu, mereka yang mengaku cinta kepada Tuhan harus mendirikan sebuah mesbah bagi Tuhan di mana saja mereka mendirikan tenda. Jikalau pernah ada satu waktu di mana setiap rumah tangga harus menjadi sebagai satu rumah doa, sekaranglah waktunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus sering mengangkat hati mereka kepada Tuhan dalam permohonan yang rendah hati bagi diri mereka dan anak-anak mereka. Satu rumah tangga Kristen yang teratur baik merupakan satu alasan yang berkuasa dalam membelah kenyataan dari agama Kristen. Suatu alasan yang tidak dapat dibantah oleh orang yang tidak percaya. Alfa Omega jilid 1 halaman 160 sampai 162. Baik, di dalam buku Alfa Omega ini mengajarkan kepada kita untuk
bisa hidup dalam rumah tangga itu seperti apa. Dikatakan bahwa seperti bapak-bapak pada zaman dahulu, mereka yang mengaku cinta kepada Tuhan, mereka mendirikan sebuah mesbah. Artinya adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah cinta dengan Tuhan, di mana saja dia berada, dia akan mendirikan sebuah mesbah buat rumah tangganya untuk bisa berbakti di sana. Kita percaya bahwa zaman dahulu memberikan kita contoh bahwa memiliki mesbah adalah orang yang percaya kepada Tuhan atau cinta kepada Tuhan. Begitupun kehidupan kita sekarang. Kalau kita ingin untuk dilihat orang, maka melalui karakter kitalah kita rubah, maka mesbah itu akan kelihatan kepada orang lain, sehingga mereka juga akan menikmati mesbah yang kita punya sebagai satu persembahan dari Tuhan untuk kehidupan kita. Jikalau pernah ada satu waktu di mana setiap rumah tangga harus menjadi sebagai satu rumah doa, sekaranglah waktunya. Jadi di sini dikatakan bahwa di dalam rumah tangga, kalau kita ingin menjadi satu rumah doa, berarti kita harus bersiap dari sekarang. Karena sekaranglah waktunya yang sudah tiba, kita harus menjadi rumah doa bagi semua orang. Rumah doa yang artinya adalah kita bisa menjadi berkat buat orang yang mau datang di dalam rumah tangga kita. Itulah yang harus kita ingat selalu, bahwa Tuhan akan mengizinkan orang datang dalam rumah tangga kita untuk kita bisa menjadi berkat buat kehidupan mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus sering mengangkat hati kepada Tuhan dalam permohonan yang rendah hati bagi diri mereka dan anak-anak mereka. Jadi ini lagi kembali ajak-ajakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Tetapi bukan hanya kepada mereka, tetapi kepada kita semua. Kita harus sering mengangkat hati kita kepada Tuhan dengan permohonan yang rendah hati bagi diri kita sendiri dan anak-anak kita sendiri. Jadi kita harus mendoakan diri kita dan anak-anak kita supaya tidak pernah menyimpang dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Satu rumah tangga Kristen yang teratur baik merupakan satu alasan yang berkuasa dalam membela kenyataan agama Kristen. Satu alasan yang tidak dapat dibantah oleh orang yang tidak percaya. Jadi kalau kita ingin untuk terlihat sebagai satu rumah tangga Kristen, berarti itu merupakan suatu kuasa untuk membela kenyataan dari agama Kristen. Jadi kalau ada alasan yang tidak dapat dibantah oleh orang percaya, berarti kita sudah sebagai rumah tangga Kristen. Tetapi kalau masih dibantah oleh orang yang tidak percaya, berarti kita masih hidup sama seperti mereka, sehingga mereka bisa membantah kita. Rumah tangga adalah sekolah pertama bagi anak-anak, dan disinilah harus diletakkan dasar untuk pelayanan seumur hidup. Prinsip-prinsipnya harus diajarkan, bukan hanya dalam teori belaka. Prinsip-prinsip itu harus membentuk latihan seumur hidup. Pelajaran yang menolong harus diajarkan kepada anak itu sedini mungkin. Lebih sempurna roh pelayanan sejati memenuhi rumah tangga. Lebih sempurna itu dikembangkan dalam kehidupan anak-anak. Mereka akan belajar menemukan kegembiraan dalam melayani dan berkorban demi kebaikan orang lain. Seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 362. Baik, di akhir pelajaran kita mengatakan bahwa rumah tangga adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Jadi kalau kita ingat bahwa kehidupan kita pertama adalah di rumah tangga kita. Jadi kalau kita ingin sukses di rumah tangga, lah kita bertekun untuk belajar. Karena pada saat kita sudah keluar dari rumah, berarti itu akan terlihat apa karakter kita selama ini yang kita bentuk. Apakah karakter kita membangkang atau karakter kita menurut. Jadi orang akan terlihat pada saat dia sudah keluar dari rumah. Kalau masih dalam rumah akan terlihat menurut, tetapi di luar kita tidak tahu. Jadi inilah kembali lagi bahwa rumah tangga adalah sekolah pertama kita untuk belajar. Jadi kita harus bisa belajar letakkan dasar untuk pelayanan kita seumur hidup. Kalau kita
Di rumah tangga kita melakukan hal penurutan dan di luar kita melakukan hal yang sama, berarti kita memiliki satu fondasi di mana fondasi kita adalah melakukan pelayanan seumur hidup kita. Jadi prinsip-prinsip harus diajarkan bukan hanya dalam teori belaka. Jadi orang sebagai orang tua kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita mengenai prinsip-prinsip. Prinsip yang kita dapatkan bukan hanya sesuai dengan teori saja, tetapi prinsip yang harus kita ajarkan adalah prinsip tentang bagaimana hal bekerja. Karena prinsip-prinsip itu harus membentuk latihan seumur hidup. Jadi prinsip apa sih yang menjadi kita menjadikan kita untuk latihan seumur hidup? Mungkin melalui pekerjaan hal terkecil, melalui menyapu, ngepel, dan juga mencuci piring. Itu adalah prinsip yang harus kita bentuk dalam kehidupan kita. Kalau kita setia dalam melakukan itu, maka kita akan menjadikan itu sebagai latihan untuk hidup kita selanjutnya. Jadi seumur hidup kita, kita akan tekuni apa yang sudah kita lakukan dalam pendidikan awal kita. Pelajaran yang menolong harus diajarkan kepada anak itu sedini mungkin. Baik, menarik ya. Jadi kita sebagai orang tua dalam keluarga, kita harus mengajarkan kepada anak kita sedini mungkin untuk bisa menjadi orang yang suka menolong. Karena pada saat kita mengajarkan pada usia dini, maka dia akan mengerti. Pada saat dia sudah bertumbuh menjadi remaja atau dewasa, dia akan mengerti bagaimana cara untuk menolong. Tetapi kita tidak mengajarkan dia pada usia dini, maka dia akan bertumbuh sesuai dengan apa yang dia ketahui. Sehingga pada usia dewasa, dia tidak memiliki hati untuk menolong. Lebih sempurna roh pelayanan sejati memenuhi rumah tangga, lebih sempurna itu dikembangkan dalam kehidupan anak-anak. Jadi kita kalau memiliki pelayanan sejati, berarti kita harus lebih sempurna roh pelayanan kita untuk memenuhi rumah tangga. Dan kita juga harus lebih sempurna untuk mengembangkan dalam kehidupan anak-anak. Jadi kita harus sempurna untuk memberikan contoh kepada mereka, dan juga kita ajarkan kepada mereka supaya mereka berkembang sesuai dengan apa yang kita ajarkan, yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ini adalah pelajaran yang menarik untuk saya dan juga keluarga Bapak Ibu dimanapun berada. Mereka akan belajar menemukan kegembiraan dalam melayani dan berkorban demi kebaikan orang lain. Jadi kalau kita sudah mengajarkan anak-anak kita pada usia dininya, maka mereka akan menemukan kegembiraan pada saat mereka melayani dan berkorban demi kebaikan orang lain. Atau mereka melakukan satu pengorbanan yang mungkin dilihat orang adalah itu yang sangat bodoh untuk dilakukan. Tetapi kita ingat di sini bahwa Tuhan mengajarkan kita bagaimana cara untuk melayani. Sehingga kalau kita senang untuk melayani, berarti kita sedang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita hidupkan dalam kehidupan kita dan mengajarkan kepada anak-anak kita untuk terus melayani, karena itulah hal yang terbaik yang harus kita lakukan. Jadi pelajaran kita kali ini berjudul beritakan kepada anak-anakmu, atau ajarkanlah kepada anak-anakmu bagaimana cara untuk bisa menghidupkan satu pelajaran yang harus bisa menjadi contoh buat anak-anak mereka nanti. Jadi inilah pelajaran yang menarik ya, di mana memberikan kita contoh bahwa kalau kita sebagai orang tua, berarti kita harus berjalan sesuai dengan hukum Tuhan dengan hati yang tulus. Maka kita akan bersedia untuk memerintahkan anak kita untuk berjalan menurut jejak langkah kita sendiri. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.